Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Bandung prediksi curah hujan di Jawa Barat pada Maret hingga April cukup tinggi, khususnya Kota Bandung. Meski terjadi peningkatan curah hujan, BMKG menilai statusnya belum siaga 1. Warga Bandung dan sekitarnya dihimbau waspada terhadap kawasan tengah Jawa Barat. Kawasan ini menjadi cekungan terendah yang kerap digenangi banjir. Wilayah yang sering terendam banjir yaitu Gedebage, Ranca Ekek, dan Bala Endah. Kita perkirakan untuk kondisi di bulan Maret ini adalah diprediksikan terjadi peningkatan curah hujan, di mana padunya kondisi hujannya itu, kondisi cuacanya itu padunya berawan hujan ringan hingga sedang. Tapi kadang perlu diwaspadai terhadap ada kemungkinan hujan yang secara tiba-tiba deras dalam waktu yang cukup singkat sehingga menimbulkan banjir atau genangan. Di kala musim menghujan, warga diminta waspada dengan pohon tumbang dan genangan air. Selain itu, warga harus waspada longsor di kawasan tebing akibat pergeseran tanah. Iguan Saba melaporkan untuk NET.